Nih, sudah menyatu sangat erat ya. Ini dia sobat ya. Ini adalah hasil dari samung pucuk pohon mangga yang sudah berhasil ya di usianya 3 minggu ya, seperti ini sobat ya. Dia sudah membuka, pecah mata tunasnya, sudah daunnya sudah membuka ya. Ini di sini sambungannya. Nanti kita akan sambung lagi di sini ya, menjadi mangga dalam satu pohon dua jenis. Nah ini dia ya, ini adalah satu seedling ya, satu seedling, dan saya sudah memotongnya di sini ya, sudah saya potong pada saat yang telah lalu. Maka setelah dipotong dia akan bercabang seperti ini. Ini dia ya, ini tadinya satu batang, kemudian saya potong menjadi dua tangkai, dan akhirnya nanti saya akan isi menjadi dua varian, yaitu di sebelah kiri rencananya mangga mana lagi, sebelah kanan mangga arum manis ya. Saksikan tentang keseruan video saya membuat mangga menjadi dua varietas ya. Oke, tentu saja cepat berbuah. Yuk, jangan lupa tekan tombol like, komen, dan subscribe-nya. Terima kasih. Dan ini dia sudah kita dapatkan ya. Entresnya saya sempat ya, seperti ini. Ini dari jenis entres mana lagi? Daunnya bisa terlihat seperti ini ya. Dan batangnya juga terlihat berbeda dengan arum manis ya. Yuk, alat-alat yang harus kita siapkan tentunya ya sobat ya, benda tajam ya, seperti halnya silet ya, usahakan kalau bisa yang masih baru ya, baru dibuka ya, baru beli, karena dia masih sangat tajam sekali ya. Kalau sangat tajam hasilnya akan, penyayatannya akan lebih bagus seperti itu sobat ya. Dan juga tali plastik untuk mengikat nantinya, kemudian plastik untuk menyungkup seperti ini sobat ya. Oke, semua sudah terkumpul ya alat-alatnya. Oke, langkah pertama ya, langkah awal kita kurangi saja terlebih dahulu ya daun-daunnya yang dari entres mangga mana lagi ya, seperti ini. Kita dapat menyisakan seperempat seperti ini ya, untuk membantu proses makanan dan juga fotosintesis ya di dalam karantina nantinya. Dan tidak lupa ya, kita potong yang dari biji ya, seedling batang bawahnya ya, seperti ini ya, kita potong saja seperti ini. Nah, kita potong. Nah, oke ya, sudah kita potong. Kemudian juga kita kurangi saja yang dari biji ya, daun-daunnya ya, seperti ini. Nih, seperti ini tampilannya sekarang ya, sudah berbeda ya. Kemudian kita belah. Kita belah tengah seperti ini sobat ya. Harus lurus pada saat pembelahan tengah, dan kita dapat sampai mengenai pas di keratan bawah tengah ya, seperti ini. Ini kan keratan daun ya, keratan dari batang bawah, usahakan sampai ya sobat ya, sampai mengenai batang bawah. Nah seperti ini ya, ini kita belah batang bawahnya, usahakan sampai melewati lingkaran dari batang bawahnya sobat ya. Nah, langkah selanjutnya kita mulai membuat sayatan lancip menyerupai ujung tombak ya sobat ya. Di nanti enak kita masukinnya sobat ya, seperti ini. Kita sayat lagi yang sebelahnya seperti ini ya sobat ya. Usahakan sampai benar-benar lancip ya, lancip sampai lurus seperti ini ya, seperti ini sobat ya, sudah terlihat lurus ya. Pokoknya kita buat selurus mungkin. Nah,
seperti ini. Oke. Nah, ini seperti ya, bisa terlihat ya. Bolak-balik sudah lurus. Kita langsung saja melakukan penancapannya ya. Seperti ini. Nah, seperti ini sobat. Nah, seperti ini sobat ya. Ini bisa terlihat ya. Nah, dia lurus ya, presisi. Dia sampai ke bawah lingkaran seperti ini ya. Oke, kita langkah berikutnya, kita ikat. Oke, sobat ya. Kita lanjutkan, tinggallah proses pengikatannya. Kita ikat dari bawah dulu ya. Nah, seperti ini. Oke, sampai ke atas ya sobat ya. Ini. Nah, kita bisa melakukan pengikatan penguncian di bawah pas sambungan tadi ya sobat ya. Seperti ini. Nah, kita tarik seperti ini ya sobat ya. Kita tarik, kemudian tinggallah kita kunci seperti ini. Nah, oke, ya seperti ini sobat ya. Sudah kita ikat ya. Ini seperti ini hasil pengikatannya sobat ya. Ini di sudah kita ikat ya. Tinggal kita sungkup. Kemudian proses akhir kita sungkup ya. Jangan lupa ya. Seperti ini. Nah, kita sungkup. Oke. Jangan lupa kita ikat ya. Kemudian kita ikat ya sobat ya. Ini langkah terakhir ya. Kita ikat. Nah, seperti ini. Jangan lupa ditaruh di tempat yang teduh ya sobat ya. Jangan terkena sinar matahari secara langsung. Nah, ini talinya sudah kita buka ya. Karena sudah hidup ya seperti ini. Ini ya, kita buka seperti ini. Kita buka saja seperti ini. Nah, ya. Nah, nih. Ini sudah terlepas ikatannya ya. Sudah kita dapat kita buka ya. Kita cek bersama-sama ya. Penyatuan dari batang bawah dan juga batang atasnya nanti kita akan cek bersama-sama ya sobat ya. Seperti ini. Ini dia ya. Ini sudah menyatu sangat erat ya. Nah, ini daunnya seperti ini dan batang bawahnya sudah menyatu dengan batang atasnya sangat erat ya. Demikian ya yang dapat saya sampaikan. Ini kita sudahi ya video singkat ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam pertanian, selalu jaga milik kita. Bye bye.